Oke sobat YouTube, kali ini kita akan membahas tentang YouTube kembali. Bagaimana caranya membuat playlist di YouTube atau membuat playlist dari konten kita. Apa itu playlist, apa fungsinya, dan bagaimana membuat playlist. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe channelnya Depro Channel. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masuk ke beranda YouTube. Di beranda YouTube ini kita klik foto profil kita. Nah, lalu masuk ke channel kita, channel Anda kalau di sini tertulis. Nah, ini beranda channel kita. Kita tinggal klik di video. Oh, kita lihat dulu playlist yang sudah ada. Nah, seperti ini. Ini playlist yang sudah saya bikin. Nah, nanti mau saya kasih tahu bagaimana cara bikin playlist ini dan apa fungsinya serta trik membuat playlist agar membuat atau mendatangkan subscriber untuk channel kita. Kembali ke video. Ini video yang sudah saya upload di channel saya ini. Ini channel saya di TV, channel saya yang satu ya. Boleh di subscribe. Ini membahas tentang suasana desa. Pokoknya fokus di pedesaan, dari wisata desa, wisata alam, suasana desa, kearifan lokal. Pokoknya fokus di topik besarnya desa. Oke, kembali ke pembahasan tentang playlist. Kita masuk di video, lalu kita pilih video yang mau kita bikin playlistnya. Kita klik titik tiga di sebelah kanan ini. Nah, simpan ke playlist. Kalian muncul seperti ini. Kita mau bikin baru, kita klik yang playlist baru. Nah, kita tulis judul dari playlistnya, kelompok video apa yang kita ingin kelompokkan. Kalau ini yang mau kita bikinkan adalah kelompok ketika momen dari pengajian yang saya ikuti ya. Saya tulis, saya masukkan di diberi judul tentang kearifan lokal. Oh, Mahilang. Mana tadi? Ini. Nah, simpan playlist. Bikin baru. Kearifan. Oh salah, kita kasih judul religi aja. Religi. Jangan lupa kita ini dipublishkan atau nanti saja ketika sudah jadi. Sekarang juga boleh buat, klik buat. Nah, seperti ini. Lihat daftar yang sudah ada. Nah, ini playlist sudah jadi yang kita buat. Videonya baru satu. Seperti ini sudah jadi playlist. Dan jangan lupa kita tulis deskripsi. Kembali dulu. Ini sudah jadi tapi belum komplit. Ini kita kasih tulis judulnya tadi, religi, kita tak kasih tambah religi dan kearifan lokal. Dan kearifan lokal. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa dikasih deskripsinya ini. Deskripsi di playlist ini juga terbaca oleh sistem dari YouTube. Ini tentang kegiatan keagamaan dan kearifan
lokal. Lalu ketik simpan seperti itu. Dan satu lagi, ketika kita mengupload video, jangan langsung dibikin atau dimasukkan ke playlist yang kita bikin. Tunggu setelah 1x24 jam baru kita gabungkan ke playlist yang sudah kita bikin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga saja bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini dan juga channel yang ada di sebagai sampel playlist ini agar terus berkembang. Terima kasih. Salam YouTuber pemula.